Hai guys, balik lagi sama kita Reviews for you. Nah, hari ini kita ada di salah satu kafe di daerah Jakarta Timur nih guys. Penasaran di mana? Yuk ikutin kita terus. Guys, jadi kita udah ada di dalam kafe namanya Lukla di daerah Jakarta Timur. Nah, ini kita juga udah masuk dan udah pesen beberapa menunya di sini. Jadi kita pesen 2 minuman sama 2 makanan. Ini satu main course sama satu snack. Jadi ini kita pesen yang pertama itu ini ice latte, terus ini ada iced thai tea, terus snacknya ada churros nih sama ada roasted chicken. Yeay. Nah, penasaran gimana rasanya? Tonton terus ya. Oke, guys. Jadi kita nyoba yang pertama ini ice latte ya. Ini aku aja yang nyoba soalnya Farah enggak suka kopi. Suka kopi, guys. Ayo, coba. Gimana, Sel, rasanya? Pahit enggak? Enak menurut aku enak sih. Soalnya aku kan suka kopi ya. Terus ini tuh kopinya tuh kayak yang berasa gitu loh, soalnya kan biasanya ada yang lebih ke kopi banget, ada yang susu banget. Nah, ini tuh kayak di tengah-tengahnya gitu. Terus tadi tuh juga sebenarnya ice latte ini benar-benar harusnya itu nggak ada rasa manisnya gitu loh, karena dia nggak dikasih gula. Tapi aku ini minta gula tambahan, ini udah aku masukin ini sisa sedikit. Jadi rasanya tuh menurut aku pas sih, nggak kebanyakan gula. Soalnya aku bisa ngontrol gulanya sendiri kan. Nah, jadi bisa sesuai preferensinya aja, sukanya manis atau pahit. Iya, makanya ini menurut aku enak banget sih ini. Pas. Buat kayak, ini kan lagi pengen ngopi aja gitu. Kopinya kerasa nggak, Sel? Kerasa. Jadi ini, ya tadi aku bilang di tengah-tengah gitu loh. Jadi kayak bukan yang susu banget, bukan yang kopi banget. Jadi pahitnya, pas banget, pahitnya ya? Juga pas buat aku yang suka kopi gitu. Terus okay, langsung aja langsung kita coba yang Thai tea. Cobain ya. Coba. Gimana? Rasanya
agak pahit sih menurutku kalau buat ukuran Thai tea. Biasanya tuh Thai tea agak manis gitu kan dari susunya. Iya, nah, iya, tapi iya, ini tuh agak lumayan pahit sih, guys. Tapi aku kayak ngerasa ada cinnamonnya gitu deh. Kayak rasa-rasa kayu manis dikit, kayak bubuk-bubuknya gitu. Gak tahu ya apa karena dia emang ditambahin dikit apa emang Thai tea-nya base-nya kayak gitu. Tapi emang rada-rada pahit sih ya. Tapi mungkin kalau misalnya kalian sukanya yang gak terlalu suka manis, mungkin ini cocok sih kayaknya. Ya, kurang manis dikit. Iya, mungkin kalau misalnya mau manis, bisa minta kepegawainya tambahin gula kayak yang ice latte tadi mungkin ya. Terus tadi selain ini juga banyak banget variannya ya. Ada yang kopi, non-kopi, sama... Ya, ada mojito juga tadi kan. Oh iya, soda-sodaan gitu. Iya, ada soda-soda gitu. Oke, langsung aja kita nyobain makanannya. Ini yang pertama kita cobain yang roasted chicken. Jadi tadi katanya ini today special, menu special buat hari ini, guys. Jadi dia setiap hari tuh beda-beda gitu loh. Dan ditulis di papan tulisnya gitu. Jadi misalnya ada yang spesial ya, itu coba aja pesen, siapa tahu ada pendapatan yang enak kan kayak aku hari ini nih. Ini bisa dilihat ini ada, ini kita dapat ayam nih sama salad, ayam salad sama kentang rebus gitu loh, pakai mayones sama ada saus. Iya, sama saus. Masuk aja kita coba, Far. Oke. Gimana nih? Ini aku coba ayamnya dulu ya. Ini kayaknya sausnya itu bukan saus tomat gitu loh, kayak barbecue. Kayak ada rasa oregano-nya nih. Di atas tuh ditaburin oregano. Menurut kamu gimana, Far? Tak bau, rasa bau-bau panggangan gitu ya. Iya. Kayak smoked beef mungkin rasanya. Iya, bener. Kayaknya dipanggangnya tuh bukan yang oven yang biasa gitu loh, tapi yang oven api atas yang buat roasting chicken itu. Betul. Ayamnya matang, guys. Iya. Sampai dalam, matangnya merata gitu bumbunya sampai dalam bumbunya. Iya. Jadi luarnya tuh crunchy, terus dalamnya tuh kayak masih juicy gitu. Terus bumbunya tuh kayak gimana ya? Kayak rempah-rempah deh pokoknya. Ini nyoba kentangnya. Ini kentangnya. Ada rasanya gitu loh, bukan kentang rebus biasa ya. Kayaknya direbus pakai apa gitu, kayak apa, kayak dibumbuin dulu gitu kayaknya sebenernya. Iya, apa kayak rada-rada rasa-rasa cuka, mayo-mayo yang asem-asem enak gitu loh nih. Ini sumpah enak banget sih kentangnya. Nah, jadi ini kita mau nyobain saladnya nih yang terakhir. Saladnya jujur manis sih, kayak kenapa ya? Awal aku nyuap tuh kayak ada bumbu yang manis gitu loh. Suka gitu ya, ada bumbunya nih. Iya kan? Seasoningnya kayaknya deh. Seasoningnya kayak manis gitu loh. Tapi akhir-akhirnya ya rasa sayur, rasa salad. Jadi seasoningnya bukan yang seasoning mayo atau yang kayak Thousand Island gitu-gitulah, yang creamy-creamy itu bukan kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut ke churros-nya, guys. Ini dap. Ini dapet saus coklatnya, sama ada churrosnya. Terus di atas churrosnya itu dikasih gula gitu, guys. Iya. Ya, langsung aja kita sobatin. Langsung kita coba ya, guys. Coba ya. Enak, crispy gitu. Churrosnya nggak lembek, tapi dalamnya lembut. Ini churros mini ya, tapi bukan yang kayak panjang. Tapi churrosnya tuh nggak yang manis gitu loh, adonannya dari adonannya kayaknya nggak manis gitu ya. Makanya dikasih saus coklat tuh enak, itu pas. Saus coklatnya juga bukan yang kayak selai gitu ya, kayak
coklat batang dilelehin. Terus coklatnya kayaknya yang dark coklat gitu. Jadi enak deh. Enak. Ini recommended sih. Churrosnya enak. Kalian harus pesen churrosnya. Ini juga kalau misalnya kalian dapat menu spesialnya ini enak. Coba pesen guys. Nah, jadi kita udah selesai makannya nih guys. Udah kenyang banget. Iya. Terus tadi tuh kita sekarang mau rating makanannya satu-satu dulu, terus baru nanti terakhir yang kesimpulannya. Oke, lanjut. Oke, yang pertama untuk ice latte itu dari aku 7/10. Soalnya masih rada-rada enak, tapi masih ada yang lebih enak lagi gitu. Kalau aku Thai tea-nya 6 sih ya, karena aku suka manis, jadi Thai tea pahit bukan rekomendasiku gitu. Kalau kamu gimana Thai tea-nya? Thai tea-nya kayaknya ya 6 lah, sama kurang terlalu suka sih. Terus buat ayamnya Sel gimana? Buat ayamnya aku 8. Ayamnya enak sih, empuk. Terus side dish-nya itu enak, potato-nya sama saladnya juga enak. Kalau aku buat ayamnya 7.5. Oke. Okay. Terus churros kamu 8 sama 8. Churros-nya enak. Tapi kurang banyak, kurang gede. Oke. Nah, jadi kita mau review, mau kesimpulannya dari tempatnya, dari makanannya, minumannya, harganya, dan semuanya. Oke, jadi kalau dari tempatnya sendiri, aku suka sih karena dia tempatnya adem, terus luas juga. Luas banget. Jadi kalau misalnya kalian mau datang sama keluarga, itu juga cocok sih karena ya, bener. Ini kayak... Terus aku suka ininya sih, far interior. Iya, oh iya, interior design juga. Kalian kalau misalnya mau foto-foto instagramable itu kayaknya cocok sih, bagus. Pokoknya dia tuh kayak warna hijau coklat yang kayak planet-planet. Iya. Kayak bumi-bumi gitulah. Iya, earth tone. Jadi misalnya, nah ini kayaknya aku sama Farah juga bajunya kurang cocok deh. Kayaknya cocoknya tuh yang cream-cream, terus hijau, say green gitu-gitu. Tapi untuk tempatnya overall oke sih. Oke banget. Ratingnya berapa, Far? Kalau aku 9/10. Sama, aku juga 9. Oke, terus kalau dari minumannya sendiri gimana sih? Dari minumannya kayaknya kalau minuman totalnya kayak 7 deh. Iya, sama 7. Terus makanannya dari kita itu berapa, Far? 8. Yeay, 8. Karena lebih tinggi daripada minumannya ya. Iya, betul. Karena makanannya lebih enak sih, guys. Terus kalau buat range harga, worth it apa enggak nih? Berapa, Far? Kalau dari harganya sih, harga sama dapetnya apa gitu? Fasilitas, makanan, gimana tuh? Worth it enggak? Aku worth it sih, dapet dari aku 8. Sama. Yeay. Soalnya dia walaupun harganya rada-rada pricey, tapi kalian tuh dapet tempat yang cozy, enak, iya, gitu loh. Vibes-nya tuh enak banget. Tapi mungkin kalau misalnya kalian kesini hari Minggu agak lumayan rame, yeah, sih guys, ramai keluarga gitu. Jadi kalau misalnya untuk nugas kayaknya kurang cocok sih kalau misalnya datangnya hari Minggu gitu ya. Iya, ramai tuh kumpul sih, nongkrong. Yeah, sih. Enakan nongkrong kalau di sini tuh. Terus wifi-nya juga oke. Iya, benar, pencari wifi nih. Terus ada colokannya juga gitu di tiap di mana-mana sudutnya gitu. Terus dia juga ada outdoor, indoor, sama banyak banget lah space-nya. Pokoknya kalian pasti coba sih. Terus kalau misalnya kalian pengen kesini tuh biasanya tuh reservasi dulu, soalnya mejanya suka penuh sih, apalagi kalau weekend ya. Karena di sini tuh sering dijadiin acara gitu, acara kumpul-kumpul gitu. Bener. Oke, overall rating dari kita look lah 9 ya? 8. Ya udah, gitu dulu review dari aku dan Farah. Sekian video review kali ini. Sampai ketemu di video-video review berikutnya. Jangan lupa nonton. Dadah.